dengan saya Yeni Yusra dalam edisi Destur, dan kali ini kita akan mengunjungi kantor IDN Media. Seperti apa sih isi kantor satu ini? Yuk ikuti liputan saya berikut ini. Hai Daily Social, selamat datang di IDN Media. Terima kasih Winston, dan di sini Winston sebagai? Founder dan CEO dari IDN Media. Oke, jadi ini kantor IDN Media ya? Iya, benar. Katanya IDN punya dua kantor tuh, di mana aja sih Winston? Benar, kita punya dua kantor, satu di Surabaya dan satu di Jakarta. Oke. Karena kita mulainya 3,5 tahun lalu dari Surabaya, seperti itu. Ada bedanya nggak dari sisi desain yang di Surabaya sama Jakarta, atau sama aja? Kurang lebih sama sih, yang beda adalah lebih ke yang bekerja di dalamnya, tim-timnya berbeda. Iya. Tapi kurang lebih sama secara culture, secara desain, secara environment sama sih Surabaya dan Jakarta. Nah, di Jakarta kan pastinya di sini, kenapa sih pilih di sini? Strategis ya, oh. Jadi mau ke Sleepy bisa, ke Senayan bisa, SCBD bisa, okay. Ya, dan enaknya di sini kan kayak tempatnya kayak tempat kita sendiri, jadi okay. ada parkiran sendiri, ada semuanya sendiri, jadi lebih enak. Dari sisi desain, nyewa desainer untuk ruangan kah, atau Winston dan tim yang kerjain sendiri? Kita kerjain semuanya sendiri sih, okay. Jadi signature style-nya hitam ya? Hitam putih ya, hitam okay. Putih, tapi warna company kita merah putih. Indonesia ya kan merah putih. Tapi secara desainnya kita tim desain kita sendiri, bukan interior designer ya. Jadi kita kumpulin feedback, kita kirim ke form ke semua timi. Timi itu panggilan dari seseorang yang di IDN Media. Oke. Okay. Mereka request apa aja. Tapi itu kita coba mengakomodasi semua yang mereka request, gambar-gambar yang mereka kirim ke dalam desain ini sendiri. Oke. Okay. Jadi sekarang kita lagi di Lantai lobby. Satu di lobbynya. Oke, okay. Mau lihat ke working space-nya ya? Boleh. Okay. Sebelah sana ya? Iya. Yeah. Oke. Okay. Sekarang kita sudah di dalam, okay. Sudah di lantai satu. Ini lantai satu ya? Iya, lantai satu ini lebih ke common area sama meeting room. Oke. Iya, jadi ini meeting room kita, ini meeting room yang lebih kecil ya kan? Tapi kita kasih nama, di sini adalah positivity room. Okay. Ini value-value kita di sini ada creativity room, okay. Ya kan? Di situ ada diversity room. Jadi ruang meeting yang lebih besar. Ruang ya? Meeting lebih besar. Okay. Di situ juga ada collaboration room. Itu juga ada ruang meeting yang lebih besar. Ini pantry. Ini kitchen, dining room atau apa nih? Lebih ke buat ruang makan sih. Okay. Ini lebih ke ruang makan karena kita ada freelance, jadi ini buat ruang makannya seperti itu. Kalau kulihat kan di dindingnya ada mural, ada tulisan-tulisan itu sengaja ditulis seperti itu. Iya, nanti. Pas naik ke lantai 2, 3, 4 jauh lebih banyak sih jumlahnya. Ini apa ini? Team Minus ini apa nih? Jadi seseorang yang bekerja di IDN Media, kita sebutnya sebagai Timi. Nah, oh. Team Minus itu seperti apa ya? Mungkin Pancasilanya atau Ten Amendments-nya lah. Seperti okay. Share value yang kita semua milikin di IDN Media. Jadi Team Minus ini kita ada 10. Seperti ini bisa dilihat di website juga, mulai dari bringing creativity, sensitive passion to work, sampai doing the right thing even when no one is watching, maintaining a positive attitude, even when things do not go one's way, sama yang favorit kita adalah embracing diversity. Timiness dari IDN Media. Yes. Sekarang kita ke lantai 2 ya? Oke, okay, yuk kita ke lantai 2. Dan sekarang kita di lantai 2. Oh, lantai 2, ya, oke. Okay. Ini lebih ke the workplace-nya. Oke, okay. Tim apa yang ada di sini? Ini ada agensi kita ada IDN Kreatif, kita juga ada event, IDN Event di sini. Okay. Tim Business Development juga ada di sini. Oh. Tim People Operation juga ada di daerah sana. Okay. Oh, ternyata masih ada ruangan ya di sana ya. Kemudian IDN Event, agensi, ya Business Development semua ada di sini. Jadi lebih ke the business side-nya. Oke, okay, dan kantornya Winston juga ada di sini ya. Iya. Oke. Okay. Ini ada 2, jadi lebih ke tim Lebih ke bisnis. Bisnis, oke. Bisnis development-nya. Dari lantai 2 kita ke lantai? 3. Oke, okay, yuk. Oke, okay, sekarang kita di? Lantai 3. Oh, wow. Yeah. Working space lagi nih. Iya, yeah, di lantai 3 ini kita ada itu tim popbella.com. Uh-huh. Di sana ada tim popmama.com. Ini ada IDN Kreatif lagi. Okay. Di sini juga ada tim audience development. Dan yang di dalam ruangan itu tim IDN Times. Di sebelah kiri aku lihat ada lounge. Ini fungsinya untuk apa sih, Mas? Ini lebih ke bisa dipakai untuk working space juga sih, oh. Atau tempat istirahat juga bisa, ya seperti itu. Sebenarnya
di sini aku lihat ada standing toast desk. Ya, ini juga bisa dibuat. Benar, benar. Ini juga bisa dibuat tempat bekerja juga. Oke. Okay. Gitu. Jadi dari lantai 3 kita ke lantai 4. Lantai 4. Yuk. Dari tadi kan teman-teman bisa melihat banyak quotes ya. Iya, memang kita suka quotes sih di Adian Media karena kita juga perlu motivasi, perlu inspirasi. Yeah. Dan setiap quotes itu ada maknanya sendiri. Okay. Dan saya pribadi yang memilih setiap quote yang ada di sini termasuk lokasinya di mana. Oh. Jadi kalau dilihat lantai 1 ke lantai 2 itu banyak tentang hard work, tentang passion, tentang never give up, seperti itu. Lantai 2 ke lantai 3 juga karena itu tentang tempat bekerja, workplace area. Sekarang kita habis ini menuju ke lantai 4, di mana lantai 4 lebih merupakan ke relax area. Nah, ini ada satu quote yang menurut saya sangat bagus sih. Okay. Take time to be thankful of everything in your life. You could always have more, but you could also have less. Artinya apa? Ya, sesibuk-sibuknya kita, seambisius-ambisiusnya kita juga harus sometimes take a step back untuk benar-benar enjoy life lah. Enjoy life. Karena kalau kita nggak enjoy, nggak berusaha untuk happy, kita nggak sadar nanti kita sudah waktunya udah habis, sudah kita nggak bisa enjoy the life itself sih. Ini pilihan Winston dan favorit Winston ya? Ya, ini one of my favorite. Okay. Nah, sekarang kita ada di lantai 4. Lantai 4 ini lebih ke multifunction area, kalau ada town hall. Dan di sini dalam juga ada buat orang main pingpong atau buat bermain games ataupun apapun itu. Nah, kalau di luar ini lebih ke relax area sih. Okay. Ini makanya lebih hijau-hijau, lebih ke outdoor ya kan. Jadi bisa relax, minum kopi sambil menikmati udara di sore hari seperti ini itu. Ini ada quotes lagi di atas nih. Oh ya, ini juga orang kan istirahat lagian, capek kerja. Dia bisa lihat ini. Jadi meskipun di sini kan banyak Timmy kan lumayan ambisius, lumayan pengen achieve banyak hal. Tapi quote ini bilang, in between goals is a thing called life that needs to be lived and enjoy. Jadi dalam kita proses mengejar goal, kita juga harus make sure kita enjoy the process. Karena everything apa is about the process. Okay. Sekarang kita sudah ada di lounge room dengan, ini boneka apa sih Vincent? Ini namanya Bella. Jadi Bella? Ini maskotnya pobella.com. Oh. Karena dari tadi kita ngelihat ada boneka ini di mana-mana gitu kan ya. Yeah. Oke, okay, aku mau tanya kalau dari definisi atau kantor ideal menurut Winston itu seperti apa sih? Kalau menurut saya pribadi sih, kantor ideal sih tidak ditentukan oleh fasilitas, freelance atau apapun. Itu hanyalah perks lah, itu hanyalah tambahan. Yeah. The most important part dari sebuah kantor ideal itu adalah ya orang-orang di dalamnya sih. Karena no matter meskipun ngasih makan pagi siang malam, benefitnya sangat luar biasa, perksnya sangat luar biasa, tapi jika kita tidak enjoy di dalam kerjanya, tidak bersama teman-teman yang seru, yang sama-sama memiliki tujuan yang sama, no point sih. Yeah. Jadi menurut saya adalah apa yang membuat kantor itu ideal adalah ya orang-orang di dalamnya itu sendiri sih. Tapi aku lihat di sini meskipun tidak banyak terlalu gimmick gitu ya, tapi desainnya cozy dengan jendela-jendela yang modern gitu ya. Apakah ini sengaja dimunculkan supaya meskipun kita kerja tapi tetap lo enjoy the atmosphere gitu ya? Iya benar sih. Jadi kita tetap berharap bahwa kita suka prefer open space, yeah. Kan kita selalu open space, open work space, dan kita berharap agar orang yang datang itu bisa menjadi dirinya sendiri. Okay. Dia nggak perlu bawa, wah ini muka saya pasti di rumah, wah ini muka saya pasti kantor. Tapi dia bisa jadi dirinya sendiri, dia nggak perlu jadi orang lain, dan dia merasa accepted for who he or she is. Okay. Itu the most important part of being a team in IDN Media. Thank you Winston udah ngajak dari Sofia jalan-jalan ke kantor IDN Media. Sukses buat IDN Media di tahun 2018 ya. Thank you, okay. Thank you banyak di sosial. Thank you. Yeah, thank you. Itu dia tadi jalan-jalan kita di kantor IDN Media. Saya Yeni Yusra pamit. Sampai jumpa.